fafiru ila Allah Baik, pertanyaan selanjutnya dari Doni di Tasikmalaya. Ustaz mengenai tawakal tadi, apakah ana termasuk orang yang tidak benar tawakalnya, Ustaz? Bila ana pernah dirawat di rumah sakit dan ana kadang menggantungkan hati sebagian kepada nasihat dokter Ustaz. Kalau dia mengambil dari nasihat dokter, mengambil dari obat dia makan, ya itu bentuk dari tawakal ya, karena mengambil sebab namanya. Dan mengambil dari sebab itu, itu ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Tapi sepanjang dia sandarkan hatinya kepada Allah, dia tidak keluar dari mana tawakal karena mengambil sebab itu bagian dari tawakal. Yang salah itu kalau dia bersandar kepada sebab secara keseluruhan atau kebanyakannya kepada sebab dia bersandar. Sedikit bersandarnya kepada Allah. Atau tidak bersandar kepada Allah. Itu yang keliru. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah, mengambil sebab, pakai itu nggak ada masalah insya Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.